Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Soeb Rojak. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara mengatasi error saat membuat akun Steam. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya di video saya sebelumnya sudah saya buatkan ini, yaitu cara membuat akun Steam sampai berhasil. Nah, simak video saya yang ini. Tapi di sini saya akan memperjelas kembali ya, bagaimana caranya mengatasi error saat membuat akun Steam. Nah, ini. Jadi penyebabnya itu biasanya karena masalah jaringan koneksi Wi-Fi ya. Koneksi Wi-Fi biasanya ini kebanyakan yaitu yang bermasalah itu adalah pengguna IndiHome. Kebanyakan adalah pengguna IndiHome ketika akan membuat akun Steam itu sering bermasalah dan sering error. Nah, jadi bagaimana mengatasinya gitu. Nah, langsung saja kita lihat ya, seperti ini contohnya ya. Oke, langsung di sini kita buat akun baru ya. Join Steam ya. Create an account. Kita isikan emailnya. Jika sudah, checklist. Kemudian continue. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan errornya akan seperti ini, yaitu please disconnect VPN, VPN or proxy and try again. Nah, di sini please disconnect VPN or proxy and try again. Nah, di sini mohon untuk menonaktifkan VPN atau proxy. Nah, jika ada kode VPN biasanya komputer ya, di komputer ya atau laptop atau mengaktifkan proxy ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, biasanya ini juga bisa salah satunya mengatasinya ya. Nah, kita untuk langkah pertama kita coba cara yang ini ya, menonaktifkan proxy atau VPN di komputer atau laptop. Nah, kita pergi ke control panel ya. Kita pilih internet option. Nah, kemudian pilih connection. Kemudian pilih yang di bawah yaitu LAN setting. Nah, ini ya, use a proxy in. Nah, di sini biasanya ada angka-angka ya atau huruf atau apapun di sini biasanya kalau memasukkan kode proxy. Nah, di sini ada angka-angka atau huruf, kita hapus saja ya. Kita hapus saja, kemudian jika sudah, checklist lagi. Oke. Nah, kemudian apply. Nah, jika sudah, kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk kembali membuat akun. Dan hasilnya masih tetap tidak bisa. Nah, hasilnya tetap tidak bisa, ada kode error seperti ini. Jadi ini permasalahannya dari jaringan ya, jaringan Wi-Fi biasanya ini bermasalah banyak itu IndiHome dan nggak tahu jaringan yang lainnya. Biasanya ini saya memakai IndiHome, sering kejadian seperti ini atau jaringan-jaringan yang lain. Nah,
solusinya atau cara mengatasinya, yaitu langkah terakhir ini ya, menggunakan WiFi seluler handphone kita, jadi jaringannya menggunakan WiFi handphone seluler kita. Nah, pertama-tama kita mengaktifkan dulu ya hotspot di handphonenya. Kita aktifkan hotspot portable di handphone. Nah, kemudian di komputer kita atau laptop kita, kita rubah yang sebelumnya jaringan WiFi ya menjadi jaringan WiFi seluler ya, menjadi jaringan WiFi seluler hotspot HP. Nah, ini ya. Nah, sudah kita koneksikan jaringannya ke WiFi hotspot HP. Nah, kita coba buat lagi akunnya. Nah, dan akhirnya akun Steam sudah berhasil dibuat gitu, seperti itu ya. Selamat mencoba. Baik, demikianlah cara mengatasi error saat membuat akun Steam. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share sebanyak-banyaknya video ini, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan updatean video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.